Oke, selamat datang di channel saya, DDDND. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara membuat nama pemilik HP Xiaomi Redmi Note 10S. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, langkah pertama kita cari setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih tampilan selalu aktif dan layar kunci. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih format jam layar kunci. Ya, tampilan akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa pilih untuk layar kuncinya. Sebagai contoh, saya menggunakan yang paling kiri. Lalu kita pilih info pemilik di layar kunci. Tampilan akan seperti ini, teman-teman. Kita pilih aktifkan sebelah sini. Lalu kita bisa tulis nama kita di sebelah sini. Sebagai contoh, saya tuliskan nama saya. Lalu kita pilih OK. Oke, teman-teman, kita coba dulu. Kita kunci layar. Maka tampilan akan seperti ini, teman-teman. Sudah ada namanya. Ya, oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.